Ni biasa kan. Lambat terbuka kan. Baru dia tahu 2 bulan nak terbuka. Orang bertahun kan. Dia tahu nak buka sekelip mata boleh, tak ada hal tu hak dia. Jadi maknanya jangan ada kalbi kita terlintas. Lambat Allah Ta'ala mengurniakan pembukaan, jangan. Itu kurang adab kan. Sebab itu urusan dia. Jangan campur urusan dia. Mana tanda kamu jujur dalam ubudiah seseorang itu dan khalis bersih kalbi batin hati dia dengan Tuhannya, iaitulah dia jangan terlintas dalam hati dia seolah nak komplain Tuhan, lambatlah ya. Dan lama dah buat dia tahu dia tak terbuka lagi. Jangan, itu kan kerja itu. Mana orang yang mengikut akan tabiat, itu mana orang yang masih dalam cemar kalbi dia. Tabiat ar-radi'ah. Banyak makan, banyak tidur, banyak cakap ya. Umur dunia itu semua banyak. Di empat perkara paling besar. Empat perkara merupakan pakaian tetap para-para awliya illa ta'ala. Apa dia? Qillatu ta'am, kurang makan. Ya. Kemudian kurang bercakap. Kurang makan Nabi kata apa? Qillatu ta'am hiyal ibadah. Mensedikitkan makanan adalah ibadah. Semua rukun dalam seluruh. Sikit dia mensedikitkan makan. Ya. Iza akallu rajul at-tu'mah muli'a jawfuhu nuran. Apabila seorang mensedikitkan makan, maka dipenuhkan batin hati dengan nur. Dan perjalanan ke Tuhan dinakkan perjalanan nur. Kalau tak ada nur, lawan dia zulmah, gelap. Tuhan ini nak berjalan dalam gelap. Ya. Pernah sedikitkan perkataan, cakap jangan banyak. Dan suruh 5 patah ini. Cakap lebih kena dendam. Apa dendam dia semain tobat. Ikutlah syekh kata 20 rakaat, 20 lah. 60, 60, 100, 100. Kemudian kurang tidur. Ya, kiamu. Wa izu kiamu billahi. Dia banyak lagi lah hadiah-hadiah ayat lain. Kemuliaannya daripada orang mu'min, ya kiam. Bila dia tak kiam, maknanya tak mulia lawan dia apa? Hina lah. Hina orang Islam tu kalau dia tak bangun malam. Kan? Ya, rapat-rapat subuh pun bangun. Tidur macam badak, bongkang. Habis nak terbuka hijab. Ya, nak terbuka hijab. Malam kau membongkang macam biawak kan. Nak jadi wali. Bantala balumula sahiral layali. Siapa menuntut ketinggian, dia kena berjaga malam. Kan? Kurang-kurang bergaul. Ya, pergaulan tu banyak kena jaga. Bergaul tempat yang mustahak saja tu, diizin oleh syarak. Ini empat rukun besar ni. Semua empat-empat ni ada apa? Adalah pakaian tetap semua para wali. Wali besar, wali kecil, semua pakaian dia. Apa hukuku fil awqat? Hak-hak dalam awqat. Itulah wazaiful ibadat az-zahira kas-salah was-siyam wal-hajj. Ya, segala urusan ibadat zahir, sembahyang, puasa, haji, zikir, jihad, macam-macam lah ya. Itu boleh. Itu dipanggil hukul fil awqat, hak-hak dalam waktu. Maknanya yumkinu qada'uha, boleh qada. Ya, mana iza fatat, apabila luput, ya, wasidraquha, dan kau istidrak dapatkan dia. Iza ta'akharta, bila engkau tertakhir akan masa dia, boleh qada lah. Ya. Dia tidur subuh terlajak, 9 dia bangun. Maka wajibkah qada sembahyang? Dainullah haqqu an yuqda. Hutang dengan Tuhan dia wajibkah qada. Jadi maksud sini apa? Jaga waktu tu jaga. Bagi tak boleh kalah. Ya. Waktu kita ni sentiasa kita jaga biar dia kekal dalam ittisal. Dia dalam tiap-tiap nafas dia ada dua hukum. Waktu kita. Satu dipanggil ittisal, satu lagi infisal. Ittisal maknanya berlaku kerangkaian, ittisal hubungan kalbi kita dengan Tuhan. Satu lagi infisal terputus, ya. Pastikan tiap-tiap saat kita ada kontak, sentiasa tidak putus dengan dia. Jangan biarkan kalbi kita putus dengan dia, bahaya. Ya. Putus kalbi dengan Tuhan lebih bahaya daripada telur di ujung tanduk. Yang tanduk digonggak sikit berdempum jatuh. Itulah kalbi. Bila dia lari entah dia tak menghadap Tuhan menjaga. Maksud terkejah, syaitan pun bolot dihabis, dibungkus entah. Dan kata Syekh Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, ni guru bagi Tuan Pengarang. Guru Syekh bagi Ibnu Athaq illa Sekandari radhiyallahu anhu. Syekh Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. 40 tahun aku tidak pernah berpisah dengan Nur Rasulullah SAW. Kalau aku berpisah tombang aku dia. Hebat tak hebat entah. Bermula segala waktu hamba itu empat perkara. Ini dia panggil hukumil waqt, hukumil waqti. Hukum waktu. Ya, dia takkan lepas. Empat ni mesti ada salah satu. Ya. Pertama, taat. Kedua, maksiat. Ketiga, nikmat. Keempat, baliyah. Ataupun balayat. Iaitulah bala. Kan. Ya. Tiap-tiap waktu, tuan tengok. Kita duduk tu mesti salah satu. Iman dalam taat, iman dalam maksiat, iman dalam nikmat atau dalam bala. Itu tak ada lagi tu. Maka adab dia mana? Tengok. Dan bagi tiap-tiap waktu daripada ni itu bahagian daripada ubudiah. Tiap-tiap saat ada hak ubudiah. Hak kehambaan yang wajib hamba itu menzahirkan dia. Ya, supaya dia dapat jawab di akhirat, jangan di tengah-tengah sana besok dibalun malaikat tu. Yang dikendaki hak kita lakukan daripada mu dengan hukum rububiyah. Mana hukum ketuhanan ada tiap-tiap waktu tu tuntutan Allah ada maknanya. Maka barang siapa ni tafsir dia. Barang siapa ada waktunya taat, ya dia buat taat, dia mengaji, dia belajar, dia sembahyang, dia berzikir, dia buat kerja Islam macam-macam lah ya, taat sibuk satu macam ketaatan kepada Allah dia tu. Jadi bila dibuat taat maka jalannya, apa jalan dia sebenarnya? Memandang wujud kurnia Allah atasnya. Apa saja taat dibuat semua dia pandang alhamdulillah, ya ini semua kurnia Tuhan. Ya. Dan barang siapa ada waktunya maksiat. Ya, dia duduk tadi buat maksiat. Dia makan benda haram. Apa benda haram dia makan? Eh? Hasil benda riba tu benda haram. Hasil tipu orang. Bercakap pula mengumpat orang, kata orang, acungkan orang, laga orang, buat fitnah orang. Kan? Ha. Macam-macam benda maksiat ni. Jadi dia padahal jalan dia apa? Ialah taubat. Tak ada jalan lain ni.
Dia kena je maksiat, segera pantas dia kena tahu taubat. Itu hukum waktu punya tuntutan. Cek. Dan barang siapa ada dalam nikmat, Tuhan beri dia nikmat macam-macam nikmat duniawi, lebih lagi ukhrawi. Dia buat ibadat, boleh syukur Tuhan, dapat rezeki, ya. Mudah makan pakai Tuhan beri, maka wajib syukur, ya. Suka hati mata Allah, mana redha dengan Tuhan dan taat pada dia. Pandang kurnia dia. Tiga. Dan barang siapa ada waktunya bala, dia uji sikit. Kadang-kadang banjir, kadang-kadang kena bala, macam-macam ni, sakit. Maka jalannya apa? Sabrun, sabar. Lagi atas redha pada qada. Dan sabar dan redha itu dipanggil redha nafsu kepada Tuhannya. Ha tu. Mana sukunul qalbi, diam tenang di hati dia. Dia menghadap segala apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Ubat dia apa? Ubat dia ma khalaqta hadza batilan subhana. Tidak akan jadikan semua ni sisi dah, semua ada hikmat dia, ya. Dibagi ditarik semua ada hikmat. Apa hikmat dia paling besar? Apa hikmat paling besar kan? Ha? Oi. Ha? Dah lama sebut. Dia beri, dia tarik apa tujuan dia? Ha, supaya nak kenal dia lah tuan. Fi kulli zalika muta'arrifun ilai. Tiap-tiap dia beri, dia tarik sebenarnya apa? Muta'arrif, dia nak kenalkan dia pada kita. Yang bila dia beri nama dia Al-Mu'ti, bila dia tarik nama dia Al-Manik, tu je. Dan tersebut dalam hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa dikurniakan, maka syukur ia. Dan barang siapa dicuba, maka sabar ia. Maka barang siapa diinyaya, maka mengampun ia. Dan barang siapa inyaya, maka taubat ia. Ha, tu cantik. Ya. Apa tanda redha? Ha? Oi. Apa tanda redha? Berlazat dengan nikmat, dengan bala lah tuan-tuan. Berapa kali ulang, tentu-tentu ni betul lah. At-talazzuz bil bala yattahaqqukum birridha. Berapa kali ulang? Berapa nak tutup kelas ni? At-talazzuz bil balayat, berlazat, bernikmat dengan bala, itu tahakkukum birridha, menandakan redha di mantap. Kai pagi makan pagi, kai petang makan petang, itu hadiah besar dari Tuhan. Wali pandang tu hadiah. Kita pula pandang, oh, ni, oh, sempit dah hidup aku. Tak bernyawa aku, kata. Bodoh orang ni. Wali tengok kita pandang, bebal kau. Allah Ta'ala sarung dengan kau pakaian awliya. Albasani libasan awliya. Kau sarungkan aku pakaian kekasih kau, ya Allah. Wali-wali dia kena uji, dia tu dia menangis. Bukan menangis sebab sedih. Apa lah? Menangis kehibaan, gembira. Allah Ta'ala sarung dengan dia. Oh, tu pakaian wali-wali kan senang. Kau pakai cantik, pakai apa semua. Tu pakaian Fir'aun. Ya? Kau ikut dalam sejarah, entah, siapa yang boleh tampal mozik? Fir'aun. Kita tampal mozik berbilik air pun tampal. Sunnah dia tu. Haram ke? Tak kata haram. Tapi itulah dia cari. Ya? Rasulullah SAW tak pernah duduk atas sarif. Apa nama tu? Duduk menyandar punya kita ni kan. Kursi mana ada? Mana Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah duduk di bawah. Padahal Rasulullah kalau nak, lebih boleh daripada itu. Bukan sapa marwah pun boleh. Kita sapa marwah. Bukan sapa. Ya, apa nama sapa? Ya, marwah pun ada. Sapa. Macam-macam. Sebab apa? Aku abdi, Nabi kata. Aku lebih suka menzahirkan hamba ku. Tapi Nabi tak kata haram. Ya? Mana itulah sifat Rasulullah SAW. Kalau dia nak, mungkin Uhud tawar dia emas kan. Mungkin Uhud awal nikmas. Kalah syurus dengan kaya. Ya, tapi aku bukan diutus untuk itu. Ha, itu maknanya kita tahu. Ya, akhlak tinggi baginda SAW. Jadi nak memandang sampai pingkat bala kita rasa nikmat, dia mesti tajam mata makrifat. Dia boleh dapat. Kalau mata makrifat dia kelabu tak dapat kan? Dia kena sikit, dia terpanjat. Terus kata nak bernikmat dengan bala, dia kena sikit, dia terpanjat. Alamak itu kan? Ha, itulah kita. Sebab apa? Ha, sebab cermin kurang. Sebab apa kurang jelas? Kurang zikir. Itulah muncul. Ya, bila kita kuat banyak zikir, hati dekat dengan Tuhan. Bila dekat, nur zikir itu menyebabkan apa? Cahaya matahari terang. Cahaya mata, mata hati lagi terang. Bila terang, dia faham. Cara urusan Allah berurusan dengan makhluk, dia faham. Urusan macam ini maksud. Ya. Sir daripada qada dan takdir Tuhan itu ada sir rahsia. Dia faham oleh para awliya, ya, yang terbuka hijab. Bagi orang yang ya, duduk dalam belenggu nafsu, tak nampak kan? Tak nampak benda ini. Ya. Orang sedang bernikmat dengan memandang afal Tuhan, dia kata orang tu sihan, dia termenung, dia tak ada duit. Ada sekali tu dia masuk dalam video ni, dia ambil yang gambar budak kat bunuh termenung, dia kata ni sihan, masa depan, masa depan gelap pula kotak dengan tu. Masa depan dah siap lah Tuan Datu apa ni, kata jahil kau cakap tuan. Orang duk menung memandang murakabah berbelazat dengan Tuhan, kau kata orang tu susah. Orang tu tengok kau kesian, tapi habis dia belenggu, diikat, kalau dia berjalan kalbi kau ke hadrat Tuhan, seksa tuan, dia belit tuan, dia belit diikat. Lepas tu tunggu Raja Abdul Wahid tunggu tu kan, wali besar tuan. Allah tak angkat martabat dia. Habis bila tengok kisah cerita dulu madrasah dia terbakar tu. Dia balik api tu, apa tu keluar mulut dia? Alhamdulillah gitu. Boleh kan? Rumah kita terbakar pun, ha bila aku gitu kan. Mana aku nak duduk ni gitu. Ha. Ya, maklum tak ada. Alhamdulillah. Sebab apa dia keluar alhamdulillah? Dia kan pandang api tu, dia pandang sebalik tu. Af'al Tuhan ni. Ya, Tuhan mentajalikan kahar dia. Ya. Ha. Kita kalau kekasih kan, dia kata, macam mana saya tak ada masa? Macam dia kata? Ha? Kekasih hawa pun gitu. Orang boleh kasih apa? Masa semua dia beri. Jiwa dan gaga-gaga dia beri. Itu orang kekasih. Kau kata kasih Tuhan. Minta bagi masa ruang. Saya tak ada masa ni. Tak ada masa. Ada masa kau dengan dunia ada masa. Dengan makhluk, dengan nafsu kau ada masa. Allah.
Apa nak jawab? Tak boleh jawab. Jadi memang tak boleh jawab. Malaikat bangun balun aja dulu. Banyak sangat kan. Kau degil. Kau tak pernah dengar. Tak pernah dengar ayat Quran. Tak pernah dengar hadis Nabi. Tak dengar orang memberi nasihat para ulama. Tak dengar. Dah dengar. Kau degil. Ha, ni lah. Maaf. Tak ada habis lah. Siap lah. Kalau agak-agak boleh boleh tahan nak buat. Kan? Kau jangan tahu. Terjejak atas jalan raya tuan-tuan. 1001 kemungkinan boleh berlaku. Sebab Tunggu ni Aziz kata tak bagi. Masuk dia kata dia zikir. Baca macam tu. Sama dengan Mu'alim Majwahib. Sama dengan Syed Habib Husin. Kau masuk kereta tak boleh dan zikir dia kata. Sebab duduk dalam kereta ibarat duduk kotak mayat. Bila-bila masa kata. Saya pemandu berkhidmat. Sekarang trailer babah kau tahu. Kau pemandu berkhidmat. Trailer akan tertidur kan. Zap dia sapu. Licin kanak. Tengok dekat segam kan. Kita betul jalan hijau. Dia sabat macam habis. Dua jalan terus. Situ juga padam. Ya? Kita tak risau cara padam. Kita risau cara pemergian tu. Ketika padam tu keadaan kita macam mana? Kalau Masya Allah hebat dengan Tuhan, Masya Allah. Biarlah dihancur padam tak ada hal. Tapi yang dalam tu cantik. Ya? Kalau mati tak tidak dulu, kenal Tuhan pun tidak, berkejadahan kan? Ya? Jadi maknanya kita tak jaga yang tu, yang mahal. Kan? Kotak mayat macam kita ni. Kita pula naik kereta pun masih sedap. Ya? Tambah lagi pula biol. Kami bersorol, gedang-gedung. Tercabut pintu. RM3,000 dia buat speaker. Angin jangan putus bayaran tu. Ada sekali dekat ketapang. Bangun pagi untuk tersalit. Kereta celah. Telah boleh sebat apa bus stop kan. Orang pun buka pintu, orang terlepak dia mati kan? Bau mulut bau arak ngeri kan. Gerun mau mulut bau arak ini semua ni mabuk kan? Sebat kita mati dalam keadaan mabuk kan? Allah gerun kan? Berakhir dalam keadaan dia begitu na'udzubillah. Perang salih wali kan? Dia perhatikan kelakuan dia, kita berbual dengan dia, kita masuk sikit dia nak umpat sama dia, anak dia kerja lagi tu kan? Tak wani kita pula tengok apa tu, orang lagi buka kan? Orang lagi semangat kawan tu buka cerita. Ya, benda ni kesan di sana tuan-tuan. Kesan besar di sana.